You got me running in circles. You know I'm so patient. I just wanna escape and leave it alone. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja buka aplikasi CapCut. Setelah itu kita klik ke proyek baru, lalu kita klik foto. Di bagian foto bisa kalian pilih satu foto secara random ataupun foto yang udah kalian siapin sebelumnya ya guys. Aku bakalan pilih dulu fotonya. Oke, kalau fotonya udah ada kalian klik aja, lalu kalian klik tambah pada bagian bawah. Dan di bagian ini kalian beralih ke bagian akhiran, kalian klik dan kalian klik hapus. Lalu kalian beralih ke bagian bawah, cari menu format dan pilih yang ukuran 9:16. Nah, kalau udah seperti ini, foto aku kan gak full nih guys, gak sesuai kayak ukuran 9:16. Jadi mau aku fullin, yaitu dengan cara aku klik fotonya. Aku geser, lalu aku cari menu edit, aku klik dan aku pilih pangkas. Di sini aku pilih yang ukuran 9:16. Jadi bisa kalian atur aja foto kalian ya guys. Oke, aku bakalan atur dulu fotonya. Kalau udah klik tanda centang dan zoom aja, samain ukurannya kayak ukuran 9:16. Oke, kalau udah sama, langkah selanjutnya kita bakalan tambahin video mentahnya dengan cara kita beralih ke bagian depan, lalu kita cari menu overlay. Setelah itu kita klik tambahkan overlay, kita beralih ke video dan kita klik video mentahan yang udah kita siapin sebelumnya. Nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys. Oke, setelah kalian klik tambah aja, lalu kalian klik gabungan dan kalian pilih yang filter. Setelah itu kalian klik tanda centang dan di bagian ini kita tinggal atur durasi fotonya samain kayak video mentahnya. Dengan cara kalian klik dan kalian tarik aja. Oke, di sini antara foto dan video mentahan udah sama ya guys. Langkah selanjutnya aku bakalan atur tata letak teksnya. Ini kan di tengah nih guys nih. Nah, teks ini bisa kalian pindahin di bagian atas ataupun di bagian bawah, bebas ya guys. Ini aku pindahin ke bagian atas. Kalau misalkan kalian mau pindahin ke bagian bawah, tengah juga bisa, bebas ya. Oke, kalau udah seperti ini sebenarnya udah selesai, bisa langsung kita simpan. Tetapi aku bakalan tambahin efek biar dia kelihatan lebih estetik, yaitu dengan cara aku klik efek pada bagian bawah, lalu aku klik efek video. Setelah itu aku bakalan pakai yang namanya retro. Nah, setelah retro ini aku bakalan cari yang namanya bingkai film 1. Kalau udah kita klik tanda centang, kita tarik aja durasinya samain kayak video mentahan dan foto. Oke, ini udah selesai. Nah, di bagian foto aku bakalan tambahin filter nih guys, yaitu dengan cara aku klik foto aku geser, aku cari menu filter, aku klik, dan di bagian filter ini kalian bisa pilih nih kalian mau pakai filter apa untuk foto kalian. Karena di sini tuh banyak banget menyediakan filter yang bisa kalian pakai sesuai keinginan kalian. Aku di sini pakai yang bubuk talas ya guys. Aku turunin jadi 60. Aku klik tanda centang. Oke, ini udah selesai, bakalan aku play videonya. You got me running. Nah teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti itu. Nggak aku full play in lagi ya, karena di bagian awal tadi kan udah aku full play in walaupun sebagian soundnya aku nonaktifkan. Oke, kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas yang ada tulisan 720p, resolusinya kita fullin, tingkat bingkai juga, lalu ada tanda panah kita klik aja dan dia itu ada tulisan lagi mengekspor, nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorialnya, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Rika Anugrah untuk like, comment, serta share videonya. See you next video, bye bye.